bunyi-bunyi yang dihasilkan. Ada yang bunyi sombong kapal. Sampai pagi itu. So pagi bini bertanya, bang, malam tadi berapa banyak pelabuhan singgah? Ada memang ada bunyi macam tu. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy. Oke cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Oke, mohon maaf banget ya, untuk di channel ini tuh saya jarang banget buat video cuy, dikarenakan ya saya ini cuy sudah voting kemarin, dan memang peminat di channel ini tuh ya cuma yang paling banyak gitu ya kita mereaksi Ustaz Syamsul Debat gitu cuy ya. Jadi makanya konten-konten yang lain saya peruntukkan di channel yang satu cuy, NDGR gitu ya. Pasti teman-teman yang mengikuti saya itu sudah ada di konten yang di sebelah juga gitu cuy ya. Jadi channel ini tuh untuk sementara saya isi dengan ceramah atau motivasi dari Ustaz Syamsul Debat cuy. Jadi kalau ada referensi video-video yang lain ya, selain daripada musik, bisa komentar aja di bawah gitu atau kirimkan linknya di Instagram yang saya punya cuy. Oke, di sini karena durasinya panjang banget cuy, jadi langsung aja jom kita tengok ceramah atau motivasi dari Ustadz Syamsul Debat cuy. Oke, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1, pung. Oke. Tak tahu dah tu. Nak salutasi, salutasi. Oke, saya memilih yang audionya bagus ya cuy ya. Saya random je cuy ya. Saya minta tadi tu salutasi, saya tak ada. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Dan begitu juga selamat sejahtera kepada yang bukan beragama Islam. Terima kasih turut hadir pada hari ini bersama-sama. Dan petang ini dah merupakan slot yang paling mencabar sekali. Sebab buat ceramah pada waktu petang. Dan Syamsul Debat ni sebelum dia menjadi Syamsul Debat lagi, bila berceramah dulu memang saya tidak dibenarkan ceramah slot pagi. Dia kata rugi bagi Syamsul ni slot pagi, bagi dia slot petang. So inilah nasib saya. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bak kata orang kan, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Tegah dek budi dengan bahasa. Jadi ucap terima kasih sebab semua sudi mengundang saya pada hari ini. Saya daripada Kedah Darul Aman malam tadi, pagi tadi baru sampai. Saya terus ceramah di Menara UEM di KL Central. Petang ni di sini UEM, malam ni di Seri Kembangan. Apa UEM? Esok di Perak Darul Rizwan. Sampai malam. Ini di mana ya? Hari Khamis KL semula. Dan macam itulah. Dan sudah tentunya petang ini adalah slot yang paling menggembirakan ya. Kerana dengan adanya ceramah petang ni, maknanya tak payah kerja. Jadi ramailah yang datang. Ramai datang. Kena sindir, penuh dengan dili-dili sindiran lah, dili-dili sampai kumpat. Senang, balik tengah pancekat je.
Jadi macam itulah kan. Jadi tak payahlah buat muka excited macam nak dengar ceramah sangat. Jadi apapun bersempena dengan banyak penontonnya ni cuy. Nak melancarkan pelancaran bulan apa, bulan counseling dan apa, dan kesihatan mental. Sebab surprisingly cik ayah cakap putih kan? Jadi yang paling mengejutkan sekarang ini, memang kalau kita pergi pada hospital-hospital utama, hospital-hospital kerajaan, stress related diseases mencatatkan peratusan yang tertinggi di hospital berbanding penyakit-penyakit kronik yang lain. Jadi kita dekat dalam ni pun nampak macam biasa kan? Ada orang pun tengah sakit mental sekarang. Ya, waktu orang lain gelak untuk perkara normal, dia tak gelak sebab dia ada benda masalah. Ha, tengok ada je ni. Time orang tak gelak, dia gelak seorang-seorang. Anak baca tu pun masalah juga sebenarnya. Jadi tu. Jadi aduh, jadi itulah. Sebenarnya memang itulah ujian dia pada hari ini. Memang kita berada pada zaman yang mana tekanan sangat tinggi. Yang tekanan sangat tinggi. Kalau kita tengok hari ini disebutkan tentang emosi sejahtera, keluarga bahagia. Emosi sejahtera, sebab banyak masalah-masalah yang pelik-pelik yang berlaku dalam dunia hari ini berpunca dengan kegagalan pengurusan emosi. Pengurusan emosi. Tengok waktu PKP kan? Waktu PKP dulu betapa ramainya orang yang bermasalah. Sebab selama ni kalau jumpa suami pun kat rumah dalam berapa jam je. Allah, suara kerja macam tu kan. Dia jumpa kejap-kejap je. Jumpa kejap-kejap je. Kalau bila PKP dah tak boleh elak, semua duduk serumah, baru tahu perangai suami bila kat rumah macam mana. Kan stres tu timbul, dan bila stres tu tak dapat diatasi, maka masalah emosi pun datang. Contohlah kan, bangun pagi, orang perempuan biasanya bangun pagi sebab nak siapkan anak semua, siapkan sarapan sebab kejap lagi ada online. Bekerja, anak-anak ada online PDPR, husband pun sepatutnya ada online, tapi biasanya perempuan lah yang berjuang bangun. Lepas dia bangun, dia pergi ke bilik anak, cepat bangun. Masa dia bangun tadi, dia bangun daripada katil yang sebelah tu memang dah jadi jenazah lah. Tak bangun lah. Laki tu memang tak bangun sebab semua dia letak pada isteri dia. Lepas tu bila dia lalu tu, memang dia lah, tak ada siapa nak uruskan jenazah tu tadi. Pergi sampai ke dapur, kejut anak, suruh anak bangun. Bangun. Kejap lagi nak ni, nak ada kelas online kan. Bangun. Lepas tu maknya masak. Stres ni, masak. Lepas tu masak, stres kena ada tau. Stres ni kita kena faham, stres ni kena ada. Tak ada stres pun tak boleh. Kan? Jadi bila masak si goreng pun semua cepat. Bangun. Ada nyaut, ada entak. Kan? Lepas tu anak tak adalah ramai sangat, dalam 8 orang je tu. Jadi lepas tu, lepas dia dah masak, dia dah hidang, letak atas meja, cepat bangun. Kita pun, yang perempuan pun masuk bilik air, dia nak siap, nak mandi. Dia melalui sekali lagi jenazah yang tak bergerak tadi. Kemudian dia keluar dan tengok tak bangun lagi. Lepas tu, paling mengecewakan, emosi dah mula terganggu pada orang perempuan. Bila keluar daripada bilik dia, dia dah mandi siap tadi, dia tengok nasi goreng yang dia dah siapkan tadi tu, masih lagi belum dijamah, belum disentuh. Maknanya anak tak bangun lagi. Masa itulah perempuan yang tadi yang dengan gaya nak online meeting tadi, dia berubah jadi segala jadian. Dia pergi kat bilik pintu bilik anak dan menjerit, "Panggil mandi, pukul berapa nak apa ni? Nak jadi apa?" Zrom, tegak. Masa jerit tu, jenazah tadi mula bangun tau. Dia terasa macam dia pun kena marah sekali tu. Dia marah aku ke apa ni? Kadang-kadang itulah cara orang perempuan menzahirkan kemarahan dia pada semua orang. Dia lepas ke anak. Tu kata pukul anak sini menantu tu ni. Lepas tu ayah pun buat-buat lah mula-mula. Sudah bangun lah, gombok-gombok ni. Karena nak menyelamatkan keadaan, wahal dia pun sama juga tak bangun. Kemudian bila bangun dah kelangkabut, anak kelangkabut, mandi tak sempurna, dia tak gosok gigi, apa semua. Paksa makan berterabur, masing-masing nak cepat-cepat. Sebab meja makan tu, kebanyakan rumah, meja makan adalah pusat utama PDPR. Betul tak kan? Kebanyakan rumah kan? Bukannya semua orang yang have kan? Macam orang yang duduk dekat meja VIP tu, kursi VIP. Kan, dia lain. Dia mungkin yang ada kedudukan kat kursi VIP ni, mungkin dia ada bilik khas untuk study. Kan, ada boleh online.
meeting kan. Kita online dekat hall. Suami situ, kita sini, anak kat meja makan. Kadang kita pun kat meja makan sekali. Lepas tu bertergabur, sambil makan pula. Lepas tu dah makan, cepat-cepat bertergabur. Tak sempat lap dengan sempurna sebab nak start dah kelas. Lepas tu dengan besar bertergabur tadi, pinggan mangkuk tu diletak kat sinki. Memang tak settle lah kepala kita ni. Benda tak settle tu, tak settle ni, tak settle. Itulah menyebabkan tekanan. Tapi lain lah kalau bangun. Bangun bang, bangun bang, kita solat sesama. Bangun sesama, lepas tu dah bagi salam. Abang senang nak masak nasi goreng untuk anak. Tak apa, biar abang kejutkan anak. Macam tu. Dia sepatutnya macam tu. Jadi, nampak tak? Benda tu teratur. Sebab suami kalau kejut anak, tak susah. Suami kejut, dia tak payah jerit, dia tak payah laut speaker. Dia dengan keimanan. Keimanan. Dia masuk bilik tu, bangun. Bangun terak nak. Dari bawah. Macam ya, tu dari je. Dari bawah. Kan? Biasanya, ayah macam tu je. Itu sebab ayah kena campur tangan. Ayah kena bantu, kena main semangat. Ya, macam hari ni kan, kita nak berceramah kan. Dia kena semua main peranan lah. Yang ni kena dengar. Lepas tu yang ni kena sampaikan. Kan dalam masa yang sama, kita yang mendengar ni pula bagi komitmen. Kan, tapi kita masih lagi dengan prinsip lama kita, mempertahankan tempat duduk belakang. Benda-benda macam ni lah kan. Dan saya yakin walaupun pun yang saya sebut, dia tetap di situ. Dia takkan berubah. Dia tengok, tengok tak ada rasa bersalah pun nampak. Tuan-tuan, macam tu lah kan nampak duduk belakang. Nampak kan. Kan kata nak tengok Samsul debat, kata kan apa masalah kau nak duduk belakang. Yang tanya kau apa masalah kau, tempat duduk banyak kosong depan ni. Ni contoh lah bagi faham kan, bagi faham tak, tak dia, dia tak kasi cakap pasal dia tu, dia masih lagi macam tu. Dia tak kasi ini perkara. Lepas tu bila cakap dengan anak pandai pula tu, dekat kelas duduk depan. Sebab kalau kau duduk belakang kau tak fokus. Pandai cakap dengan anak macam tu, mak dengan ayah je. Duduk belakang. Tengok, tak beranjak, tak beranjak tengok. Saya cakap dah. Saya kata dah tak beranjak kan. Ini satu, ni contoh lah kan. Tapi dah mula dah, saya berjaya lah pindahkan stres tu sikit kat dia. Jadi insyaAllah apa-apa pun kita ambil pengajaran. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita ambil pengajaran atas apa yang disampaikan. Ada yang berdatang dah, pasti. Sebab ada yang pun masuk. Dia fikir dah habis ke weh gitu. Dia stres. Tak ada, saya gua baru nak start kak. Tak apa, masuk dulu ya. Baru nak start. Okey. Okey. Jadi saya memang kuat gurau, kuat gurau. Jadi kalau kita tengok, emosi ini merupakan perasaan jiwa yang kuat. Sedih, gembira, takut, kan? Dan pelbagai lagi, dan dia boleh juga menimbulkan sentimen yang kurang sihat, kan? Ada juga dia simptom-simptom ni. Kalau gembira tu nampak dia ketawa, dia senyum, kan? Ada yang masalah tu pula, muka dia berkerut, kan? Kita boleh tahu ada orang tu memang tak boleh sembunyikan perasaan dia tu. Ada orang tu dia banyak masalah tapi dia boleh senyum lagi kat pejabat. Ada orang tu pula memang dia senyum sepanjang hari, itu dah kena pergi hospital lah. Dia ada masalah macam tu kan. Itu dan beda begitu lagi. Juga bahagia pula, suasana senang, aman, aman damai, gembira, kan? Sebabnya dalam hidup kita ni, kalau kita tengok, kita kena faham kenapa stres dan emosi ni masalah berlaku. Kita tengok kan, yang berlaku di luar, kan? Orang dulu-dulu pun ada kat sebat anak, tapi tak adalah sampai mati. Kan kadang-kadang mak ayah kita dulu sebat, tak payah sebat kita pun, dia sebat meja je. Ya, yeah, betul. Nah, kita suara dah bubar dah. Kan masa mengaji kan. Baca. Dia dah tak boleh dah kan. Dia cakap pun macam kan, kita menangis pun macam dada nak pecah kan. Macam tak boleh cakap ya. Macam tu kan, tapi tak boleh nak cakap kan. Jadi itu dulu, sekarang ni tak tahu kenapa. Isunya adalah isu pengurusan emosi. Tekanan memang ada, kita kena faham. Bila kita dah nama manusia, memang akan ada ujian dan dugaan. Tekanan mesti ada. Mana boleh tak ada ujian? Relax elok je semua, tak namanya hidup. Cantik dipandang bulan mengambang, bulan mengambang terang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Tentu akan ada. Suami tentu ada ujian dia. Isteri ada ujian dia. Yang dekat tempat kerja tentu ada ujian dia. Kadang-kadang manusia ni dia boleh tahan dengan ujian susah, tapi belum tentu lagi boleh tahan dengan ujian senang. Bila susah sama-sama, tapi bila senang dia nak senang dengan orang lain. Contoh, seperti mana yang disebutkan oleh
pengacara majlis tadi. Saya okey je, tapi tak tahulah kalau tekanan perasaan pada pengerusi majlis macam-macam tu sangat kan. Sebab dia cara dia bercakap tu pun saya nampak sindir. Ciri-cirinya tu ada. Kepada kita tahulah kan dalam tempoh sebulan ni macam tu ayat dia kan. Memang saya dengar pun tertekan kan. Sebab dia ayat-ayat power dia banyak kan. Jadi macam tu lah. Kan? Tak sebenarnya betul. Hidup-hidup memang akan ada dugaan. Kan? Nak-nak pula zaman dulu senang. Sebab saya baru-baru ni saya terkejut kan? Salah satu faktor terbesar yang menyebabkan tekanan perasaan, emosi terganggu, paling besar penyebabnya adalah gak. Macam itulah. Kan? Paling besar sebabnya adalah itulah kan? Iaitu paling tadi gelak elok bila tanya ni, koma, darah tak jalan, oksigen dah sampai ke otak dah tanah. Apa halnya tu? Kan? Dia faktor terbesarnya adalah media sosial. Media sosial. Sebab apa? Dulu tak jadi jenis. Sebab baru-baru ni ada seorang hamba Allah ni, dia datang dekat saya masa tu tengah. Saya di airport ke dekat mana? Tak silap. Dia tegur saya. Saya kata, ambil gambar boleh? Faham, saya kata. Saya pun cakap dengan dia, kalau boleh jangan apa, jangan viral-viral pula kan. Kita tengah lepak kat sini kan. Saya kata, kan? Dia kata, kalau nak masukkan, masukkan. Ada lama-lama sikit pun masukkan. Saya kata, saja cakap kan. Jangan risau Ustaz, saya tak ada media sosial. Oh, kau salah lagi. Saya kata, tahniah. Saya kata, tahniah. Masih ada sebab ke? Sebab orang yang hebat yang tak ada media sosial ni. Kayaknya kita semua dulu tak ada heboh pun pasal apa. Sekarang ni sibuk kan. Pasal saya belum berlumba. Up status. Alhamdulillah. Dapat tengok depan-depan. Lepas tu siap sekejap tengok. Kejap-kejap tengok ada komen. Ada komen. Lepas tu komen tu untunglah. Yang seorang tu tak ajar pun. Kenapa aku tak tahu? Yang seorang tu, kenapalah time aku tak ada kat UM ni boleh nak datang? Macam-macam. Dia jadi satu penyakit. Ada seorang hamba Allah ni, dia jumpa saya, ambil gambar boleh? Ambil gambar. Apa tu? Wih, dah 3 like dah. Dah 10 like. Saya pun tak, yelah, saya faham lah. Bila saya pun sebenarnya tak suka ayat tu, tapi macam dah ramai orang sebut lantak lah kan. Bila MC sini sebut, bro bukan senang, bro bukan selebriti semua kan. Sebenarnya saya tak ada rasa saya selebriti pun, sama je kan. Tapi pada yang dah bergambar kat luar tadi, balik kan jangan ambil lagi tau. Bagi orang lain pula. Aku cam tau siapa yang ambil gambar dengan aku tadi. Siapa dia cam? Jadi aku pula stres. Orang nak cepat ni. Sampai dilakonkan. Tak adalah kan. Sebenarnya betul. Sebenarnya pada saya dah biasa kan. Agaknya orang like ni, view ke apa, macam tak ada apa-apa kan. Saya sendiri pun tak boleh. Saya stres kalau tengok video saya. Orang tengok video saya. Macam saya balik rumah kan, anak saya tengah tengok YouTube saya, dia gelak-gelak. Kepahal gelak. Apa saya tengok saya? Tukar lain, tengok cerita lain. Stres kan, rasa macam saya tak boleh tau dengar suara. Sebab suara tu macam suara saya. Saya pun juga begitu ya. Kalau sudah buat video seperti ini, saya enggak berani untuk saat editing, selesai editing mungkin bisa lah. Pas diupload di YouTube, kayak apa ya? Kayak beda kalau ada udah ada di YouTube cuy. Contohlah macam ada bisikan kat kepala tu. Macam itulah kan. Macam itulah. Jadi simple je macam tu kan. Jadi mana sebab media sosial ni banyak mengganggu sebenarnya. Ada orang dia tanpa pentingkan like. Lepas tu suami isteri boleh gaduh. Bukan main lagi eh. Apa dia? Orang lain awak boleh like eh. Bertengkar gara-gara like. Post isteri sendiri. Tak ada satu like pun. Kenapa dia gelak? Benda tu berlaku kan ni? Realita. Itu sebab saya tengok itu salah satu. Kemudian ada orang sampai dia boleh letakkan kan. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi dalam program yang lain. Mudah-mudahan apa-apa. Ada orang luar bermasa gitu. Tak apa, ustaz masuk. Okey, masuk, silakan. Itu sebab ada orang kan kadang
dia kita tengok dia punya, dia sanggup beli phone yang jenama AI itu kan. Saya tak nak sebutlah kan, sebab dia tak taja camah kita kan. Dia beli handphone yang baru tu, kemudian dia beli agak jambangan bunga, kemudian dia letak, dia postkan. Alhamdulillah. Oh ya, pernah dengar ni. Thanks for my beloved hubby for this lovely gift on my birthday. Dan dia sangat seronok bila komen, untunglah bila nak open table bahasa baku. Bila nak open table kan, bila nak ni, bila makan sama, ya ke, ya Allah ke, semoga dipanjangkan umur, semoga sukses. Lepas tu yang paling teruk sekali tu, to what extent kita tengok dia boleh wujudkan satu lagi account untuk puji post tu. Bayangkan. Ini realita sih yang sedangkan cerita phone start tadi dengan jambangan bunga tadi dia beli sendiri. Kemudian dia wujudkan satu account, kononnya orang lain, dan dia percaya tu orang lain, dan dia puji. Oh, tahniahlah, awak dah lah cantik, baik, dapat pula hadiah macam ni. Beruntunglah jadi cik awak. Semua orang cemburukan awak. Dan dia percaya benda tu betul. Benda ni berlaku. Dia panggil sebagai penyakit ini tanda-tanda untuk split personality disorder. Dia dah mula rasa dia orang lain, dia rasa dia jadi ni. Itu sebabnya dia boleh buat beberapa account untuk puji, untuk ni. Dan dia rasa benda tu betul. Nah, dan dia boleh, dia kat sini kadang dia dekat public, dia macam tu lah muka tu, macam tak ada apa-apa. Tapi dekat dalam media sosial dia membalun orang. Jangan cakap tak cukup tanah kan. Tu macam rumah tangga orang kan. Kenapa kita sibuk-sibuk? Macam kita nak artis kan, perceraian artis. Jangan komen lebih-lebih. Seolah-olah macam kita hari-hari duduk dengan dia. Jangan kan, kita tak tahu. Itu sebabnya kita kena faham bahawasanya dalam dunia ni kita kena jadilah diri kita sendiri. Dulu kita ambil gambar pun macam mana? Macam mana kita ambil gambar? Kita ambil gambar yang kaya 36, yang sederhana 24, yang tak apa-apa ada duit tu 10 atau 12. Kodak kan, uji kan. Tengok apa-apa lah, tengok apa-apa lah kan. Lepas tu nak ambil gambar, sebab kita tu, kita ada 36 keping je. Kita ada 24 atau ada 10, 12 ni. Kita takkan main ambil gambar secara sembrono. Ni tanah-tanah. Sini cantik tak? Sini cantik. Sini cantik ni sini. Lepas tu kau jangan gigi-gigi, jangan getar-getar tangan kau. Nanti gambar ke goyang. Kau kerahkan tangan kau. Macam ni. Ketak, kita ambil gambar. Minta-minta lah jadi gambar tu. Ambil dua. Kan? Lepas tu, sampai 36 kadang-kadang, pap, ada lagi lah. Ada lebih. 37, 38. Ada lebih lagi lah. Kalau sampai 40 tu, maknanya salah pasang. Bayangkan sebulan nak nunggu habis kodak tu. Tapi salah pasang pula. Dia punya feras lah. Wahal macam-macam. Ada kawan saya seorang tu lagi pula, dia tak boleh nampak kereta. Kereta yang kereta mewah. Dia bergambar tu macam kereta dia, baring-baring, menerangkuk tu. Macam tu lah, macam ni lah, macam tu. Bila dah cuci, dia berperasan dalam kereta tu ada orang. Orang dalam kereta tu dah macam ni lah, tengok dia macam ni. Tu lah tahap teruk aja itu. Bila kata ni, benda ni kalau kita tengok. Saya tertarik dengan gambar tu sendiri, kita pilih. Sekarang orang tak pilih dah, main ambil je. Boleh ambil gambar ni. Cap dan post. Ini je rezeki hari ni. Sendirian. Pap, datang je jauh tempat dia kosong. Kadang-kadang ada orang tulis macam tu. Dah saya tak sendirin. Cakap saya ni. Contoh. Dia punya posting tu kan. Wahal. Cubalah masuk benda yang berfaedah sikit, benda yang ada ni kan. Itu sebab bila kita ambil gambar kan, kita dah siap gambar apa semua dengan apa. Adakah kita akan pergi tampal kat papan kenyataan masjid biar semua orang nampak gambar? Tak ada. Siap ada tagging di mana. Terima kasih. Tak ada. Kita simpan sendiri, susun album, kita senyum tak ada seorang. Gambar abang masa dulu abang kan. Lepas tu ada kawan kita ambil gambar, masukkan dekat dalam post hari ni. Gambar 20 tahun punya reunion dulu. Dan kita pun komen personal message kat dia, kalau kau kawan aku, tolong remove gambar ni. Kau pun tak sanggup tengok gambar lama kan. Realita. Macam-macam lah. Jadi itulah pengurusan emosi ni.
memang sangat penting lah. Saya teringat waktu saya ceramah di Mersing tu, seorang pakcik tu ajak saya ambil gambar. Boleh kita ambil gambar sama? Boleh. Boleh, tak masalah. Dia pun tarik saya. Dia keluar tapak tangan dia macam ni. Saya pun pandang lah. Ustaz, saya simpan dalam hati. Huh, falsafah. Falsafah. Saya terkejut tadi. Boleh keluar tapak tangan macam ni. Saya pun pandang. Saya apa hal ni? Ingat selfie oh, saya simpan dalam hati Ustaz. Simpan dalam phone sampai masa kena format Ustaz. Itu dia. Simpan dekat hati ni. Ingat sampai mati. Oh, saya kata. Falsafah. Susah nak cari macam tu. Maknanya, apresiasi kita lah kepada ni. Cara kita kan. Itu sebab kadang kita tanpa trend, nak trending kan. Apa orang buat, kita pun buat. Ya? Zaman sekarang sudah seperti ambil gambar, itu. Kan? Nampak bayang-bayang je belakang. Tak tangan macam ni, suami isteri dekat handbrake. Kaulah segalanya. Kan? Kita tak sedar benda tu sebenarnya efek ada setengah orang, bukan semua orang suka. Sebab saya pun jaranglah orang dia tengok posting pasal family saya lah, saya jarang. Orang tengok gambar ceramah. Saya juga. Kan gambar orang tengah macam ni, itulah itu lah. Jangan ceramah je. Jarang saya tak share. Ni wah ustaz ni. Ya Allah cantik. Memang ah. Kita tak adalah. Kita tak ada sebab tak perlu, sebab bila kita tunjuk gambar 13 tahun yang indah ini. Terima kasih, kaulah segalanya. Masuk posting. Orang yang baca tu pula, kebetulan hari tu berkeluar mahkamah syariah. Sudah 13 tahun berlagak, apa cerai lah kau. Nampak dia doa, nampak? Doa tu, kita tak perasan tau benda tu. Betul. Lepas tu, kau postkan pasal Rizal Peksa anak kau. Kan? Yelah, kerja kat UM, anak apa pandai. Kan? Tak sangka, ku sangka kembangang. Lepas tu kita postkan dia punya slip result dia tu kan. Kenapa harus kalimat itu? Tu kan, lepas tu kau postkan pasal result peksa anak kau kan. Yelah, kerja kat UM, anak apa pandai kan. Tak sangka, ku sangka kembangang. Lepas tu kita postkan dia punya slip result dia tu kan. Tak sangka anak anda ku dapat 10A. Terima kasih pada semua yang mendoakan. Yang baca tu bukan semua anak dia berjaya. Dan iyalah, anak kau seorang yang pandai. Pergilah. Marah. Kita dengar pun tak sedap tau sebenarnya. Cuba kalau orang, tu sebab kita kena hati-hati. Tu sebab namanya penyakit ain. Hari ni banyak berlaku. Kan? Jadi benda ni sebenarnya, semua emosi perlu diuruskan. Hari-hari kita ada cara. Kita balik rumah, komunikasi dia melibatkan komunikasi, cara kita menanggapi satu perkara. Kan orang yang bijak ni nak bawa keluarga bahagia, kita kena nampak jalan pada setiap masalah, bukan nampak masalah pada setiap jalan. Mana boleh tak ada masalah? Kan? Semuanya ada masalah. Semua ada masalah. Saya baru ni tengok cerita apa? Itu cerita Tamil apa? Barisu. Saya tengok very powerful. Saya tu you all kena belajar. Nak belajar tentang problem solving, you kena banyak tengok filem Tamil. Sebab you all takkan boleh agak ending ni macam mana. Sendiri. Ikut hukum mati dah. Tapi tegak dia balik weh. Terlalu over biji. Itu biji. Dan saya tengok cerita Kuruvi, ya, Kuruvi. Saya tengok cerita Payah. Saya tengok yang kada solaye nevilei. Saya tahu lah lagu tu sikit, saya tahu. Saya tengok. Itu sebab saya tak tengok. Minta maaf lah, saya tak tengok cerita Melastik ke Hatimu tu, saya tak tengok lah. Saya tengok lah cerita Melayu. Apa? Lelaki apa perempuan itu, saya tak tengok lah. Sebab slow. Mega holding tak bebe. Kalau culik tu manjang 5 juta aja minta. Dan tak pernah lah masalah. Tak apa, nanti dia disiapkan duit. Yang penting dia selamat. Mana? Lepas tu asal nak tampak bersambung. Tak salah. Aku malas tengok drama Melayu ni. Iya. Tu saya tengok dia macam macam tengok Rajnikan kan. Rajni superstar, megastar Rajni. Kita bandingkan dengan Man of Steel. Man of Steel kalau dia lawan daripada planet Krypton, dia nak tampak 5 orang yang macam dia.
Rajni yang lawan dia tiga lori tu. Yang turun, yang turun mana dia yang kosong, bawa sabit pagang. Betul. Yang dia ni pakai selendang. Saya suka banget nonton apa film-film Tamil, cuy. Saya sebenarnya suka ceritanya, tapi kalau soal actionnya, aduh kurang banget sebab over. Berhenti dah tu. Itulah kau kena tengok lah, kena tengok. Masa ketika-ketika. Tapi ceritanya bagus. So apa dia? Yang penting sekali sebenarnya dalam hidup kita ni, kita ambil balik. Back to basic balik. Apa basic tu? Macam kita beli handphone kan? Kita beli handphone. Apa benda pertama sekali yang katakan usik? Setting. Dah koma dah balik. Bila beli handphone, benda pertama sekali kita akan usik, dia punya setting. Dia sudah punya brightness, terang mana, wallpaper nak letak gambar apa, caller ringtone. Kalau ke suami call, macam mana? Kan, isteri call. Oh. Bunyi rimau lah tak. Bos telefon. Itulah dia buat. Dan saya nak tanya, adakah setting ni kita usik? Bunyi rimau. Tak, hari pertama je. Dan kalau ada masalah, ya, masalah kelabu pula skrin ni, kita akan perbetul balik setting. Macam tu juga niat kita. Maksudnya, bila niat ni, kita letak target tau. Target kita apa? Macam aku bekerja, aku nak macam ni. Kenapa kita jadi stres? Sebab mula-mula target lain. Tapi bila dapat kerja, target jadi lain. Family, kenapa nak kahwin? Kenapa kahwin sebab apa? Kahwin sebab lawa. Habislah. Berapa lama lawa? So kalau salah, kena perbetulkan. Kan? Lepas tu kenapa nak kurus? Sebab nak sehat. Betul. Ini nak kurus sebab nak lawa. Tak ada kaitan. Kalau muka kau dah tak boleh belah, tak boleh belah. Kan? Dah maksudnya. Kan betul lah, kan? Dah, janganlah kecil hati. Tak maksud saya tu. Dah maksud saya. Tak boleh belah. Lawa tu sendiri subjektif. Lawa sendiri subjektif. Tak, saya cuma duduk dekat terminal bas pudu tu kan. Kita tengok dekat airport ke, tengok yang jalan berpasang-pasangan, tengok. Ya Allah, laki dia handsome gila weh. Tu bini dia ke mak dia, kata kan. Kita boleh cakap macam tu tau. Tak boleh. Kita cakap, bini dia lawa tu, laki dia merayau muka dia. Dia kata, ini mengutuk orang tu, sedap aja. Tak, tapi sebab subjektif tu, saya kata setting nak kena betul. Kenapa kita nak kuruskan badan? Mungkin pada orang Islam, kerana Allah mudahnya nak beribadah. Mungkin pada yang lain, mungkin mudah produktiviti dia. Kan? Saya pun dalam usaha ni nak kurangkan badan ni, nak turunkan ribat badan. Memang kena, sebab dia tengok balik kan. Ya Allah, Bapak. Saya ceramah tuan-tuan Islam, saya tak boleh kontrol dah penganjur ni. Kadang PA dah cakap, SD dia makan, SD dalam serbat lah. SD dia cuma makan buah dengan elemen kosong. Sampai kat masjid-masjid ni ada yang degil, kepala kambing tak dapat, ajak orang kampung tak. Jadi kita setting kita. Gagal kalau diet. Kita kahwin, letak lawa, kita akan problem nanti. Kenapa kahwin? Sebab saya ingin menghabiskan kehidupan saya dengan dia. Saya nak mencari kebahagiaan bersama dengannya. Mencipta kebahagiaan bersama dengan isteri saya. Isteri pun sama. Saya nak kahwin dengan dia sebab saya yakin dia boleh jaga saya. Kalau apa pun terjadi. Macam tu. Ini tak setting. Dia kaya, dia mampu, dia boleh jaga duit, dia boleh ni jaga kebajikan saya. Habislah. Kalau sampai masa, sebab sebenarnya kita ni, tu sebabnya dekat dalam perkahwinan misalnya, nak wujudkan kebahagiaan ni, sebenarnya suami isteri ni dia dalam bahasa Jawa tu dia disebut sebagai reciprocal process. Maknanya lengkap melengkapi. Jawa lain ni. Mana yang isteri kurang, suami bantu lengkapkan. Saling lengkap melengkapi. Faham? Mana yang isterinya kurang, dia akan bantu lengkapkan. Kan? Mana yang suaminya kurang, isteri akan bantu memperlengkapkan. Faham ya? Alhamdulillah. Jadi maknanya, padahal contohnya suami ni dia panah bagat. Isteri datang, "Abang, sabarlah." Nampak? Kekurangan suami dia tu. Jadi suami nampak okey je. Tu sebab dia kata di sebalik seorang lelaki hebat tu ada wanita hebat di belakang. Isteri. Tapi isteri yang lebih hebat lagi wanita tu di depan dia. Suami kepala keluarga. Betul-betul. Suami kepala keluarga. Tapi isteri tengkuk keluarga.
Oh, patah tengkuk mati lelaki tu weh. Macam tu lah kan. Jadi makna kata setting nak kena betul. Bekerja kan, kenapa jadi stres? Sebab bekerja tu, ingat tak? Masa tekanan keluar interview tu, aku minta-minta lah dapat kerja ni weh. Dah dapat kerja ni, aku tak kisah. Aku tak minta apa pun, yang penting dapat kerja. Tapi bila dapat kerja, kita lupa niat kita tadi. Kita boleh cakap, sibuk pula nak kejar jawatan yang lain. Sibuk nak naik pangkat. Marah tak dapat APC. Anugerah Himat Cemerlang. Macam ni seorang yang kerja. Kita ni apa weh? Wah, ayat dia kan. Pas dia. Marah kan, marah. Kau tengoklah weh, selagi mana dia jadi ketua bahagian kita, kita unit kita, takkan merasa weh. Bersyukur. Tak, apa jadi pada matlamat awal kita, kita kata kita nak dapat kerja, at least kita syukur dah dapat kerja. Apa tu marah? Kau tengoklah, kalau khusus Sabah Sarawak antar dia. Khusus pergi luar negara antar dia. Khusus kat Fakulti Pengajian Islam antar kita. Contohlah. Ada ekspresi. Maknanya, ada je benda nak komplain. Hidup jangan mungut. Mengeluh. Jangan mungut. Mengeluh. Itu yang jadi emosi kita tak stabil. Kat rumah kita, tak bosan lah hidup macam ni. Macam ni. Kamu tengok orang lain bercuti kat mana? Dia orang cuti kat UK. Kita, you burn. Ulu bendul. Suami dengan renahnya bercakap, sayang, maaflah abang tak boleh nak bawa pergi ke UK. Tapi yang penting pada abang adalah kebersamaan kita. Abang ni, kerja sibuk hari-hari. Mata dan hati abang tinggal kat isteri abang aja. Tak, aku kena lakon kan biar kau faham. Faham tak? Tak, benda ni tak, sekarang kan apa guna dapat pergi UK, dapat pergi ni, tapi suami dekat sini, kita kat sana, apa guna? Kan dapat makan ramai-ramai seronok, suami tak ada. Suami sibuk ceramah sana, ceramah sini, sindir diri sendiri. Contoh. Itulah penderitaan yang dihadapi oleh penceramah. Yang you all tak tahu. Kadang isteri kan sampai time cemburu dia kena. Hari ni dia tengok perempuan lain tak? Eh, mana ada? Ni tengok kat mana yang perempuan ni semua. Yang pakai tudung semua lelaki tu. Terpaksa kan? Salah banget caranya berbohong. Setting tu penting. Itu sebabnya dalam emosi ni, keluarga kita macam anak kita kan. Anak kita letak kan. Bila anak kita dah ambil peksa, kita nampak anak kita dah belajar aja. Kita nampak anak dia ambil, anak kita ambil result. Kan? Kita pun doa, ya Allah, berikanlah anak aku keputusan yang terbaik, ya Allah. Kita yakin tak dengan doa kita? Yakin ke tak yakin? Kadang-kadang banyak kita tak yakin. Itu sebab kita kena yakin betul-betul. Ya Allah, Tuhanku, kau jagalah suamiku, ya Allah. Yakin. Jangan kau benarkan dia memandang perempuan yang lain, ya Allah. Biarlah dia hanya memenang kepadaku, ya Allah. Insiden kawan. Dia pandang kita, tak pandang dia, tak pandang. Ini kalau bawa ustaz bawakan ini tu pasti kelakar cuy. Soalnya imajinasi gitu. Nah, maksud dah kita doa kena yakin. Ya Allah, berikanlah anakku keputusan yang terbaik, ya Allah. Sekali anak balik macam ni. Ibu, ni aku sampai peksa. Dapat berapa? 9E. Sembilan E. Masa tu kebiasaan yang orang akan marah. Apa yang kau buat? Eh? Kau belajar apa? Menyusahkan orang aja. Macam ni lah. Itulah. Realita. Wah, dia dah cuba apa yang dia boleh lah mungkin. Tapi kalau kita percaya dengan doa kita tadi, mungkin itulah yang terbaik. Kita pun cakap dia, tak apalah. Nak buat macam mana kan? Dah takat tu ya otak kau. Mak redha je. Contoh. Ni emosi dah. Kalau orang lain ni emosi, marah dah ni. Tapi itu lebih sakit sih. Anak ni tadi rupanya disebabkan kita kontrol emosi kita tadi. Anak kita rupanya rasa bersalah dah lah. Mak tak marah ke? Nak buat macam mana? Nak membantu yang kau buat balik.
Bukan boleh ubah kalau mak marah boleh jadi semua A pun tak ada pun kan. Dia rasa bersalah sangat sebab dekat sekolah tadi kawan-kawan dia semua ketawakan dia. Dan bila dia balik dia kata tak sepatutnya, dalam hati dia tak sepatutnya aku bagi keputusan ni kat mak. Diam-diam dia kerja part time dan dia ambil paper Jun. Paper Julai dah tak ada. Dia ambil paper Jun, dia tampal result-result peksa dia. Alhamdulillah tampal-tampal boleh masuk kolej. Pada kolej dapat masuk ni. Dapat masuk universiti. Masuk universiti, lepas tu dia kerja. Kerja dapat gaji, bagi gaji bulan-bulan kat mak ni. Maka betul tak 9E tadi keputusan terbaik sebab dapat ubah dia. Ya. Jadi motivasi. Itu yang jadi. Nampak tak? Itu yang jadikan dia motivasi. Paling simple lah. Cuba ingat tak masa kita putus cinta dengan boyfriend kita, orang perempuan lah. Orang lelaki saya tak nak cerita, orang lelaki dia biasa proses ni. Orang perempuan. Cuma lelaki kena tinggal ni biasa. Lelaki kena tinggal biasa. Kan? Tak, orang perempuan. Ingat tak masa kena tinggal kat boyfriend dulu, clash. Kita pun tak faham. Ingat tak, ingat tak? Bodoh, matilah kau, mati kena lenyek kau, mati. Tak guna nyanyi tau, bodoh. Kita marah lelaki tu kan, ingat tak? Tak pernah tak macam tu. Si ambil gambar dia bakar, terbakar engkau. Dia buat macam-macam lah. Tapi realitanya banyak laki-laki juga sih yang seperti itu. Ya. Soalnya ya kita pernah mengalami cuy ya. Teman-teman kita begitu. Dulu kan. Tak betul. Tapi tanpa kita sedar, tanpa kelamaan akhirnya Tuhan wujudkan peluang kita berjumpa dengan suami kita hari ini. Okay. Kau tak sebab kita clash dengan dia dulu, mungkin tak jumpa suami ni. Dan kemudian dapat tahu pula, kehidupan ex kita tu, tidaklah seindah yang disangka. Realita. Better pula lagi hubungan kita dengan husband kita sekarang ni. Dah senyum seseorang tengok suami ni. Kau pahal. Tak ada suka tengok abang. Itu maksud saya. Itu sebabnya dalam hidup ni, dalam kita nak mewujudkan ni, ni kan, emosi sejahtera ni nombor satu yang kena ada dalam diri kita, build in kat dalam sabar. Kena sabar. Sabar paling ini sih sabar. Kadang, nama dah elok dah Sabariah ni. Sabariah, Sabrina, Sabran. Tak dapat dia sabar. Sabar. Memang hidup kena sabar. Macam tadi kan, beri kurang pun nak start ni, kurang dah kan. Kurang pun nak start ni. Sebab kita bila start lambat, lambat habis. Lambat kita balik kan. Macam itulah ada yang fikir macam tu. Sabar. Nak dapat benda baik ni kena sabar. Yang kedua, syukur. Syukur dengan apa yang kita ada. Itu sebab saya sebut kan, bahagia ni macam kita nak keluarga bahagiakan, bukan melihat pada apa yang kita ada. Tak. Tapi bahagia ni sikap kita terhadap apa yang kita ada. Kita tak ada rumah besar, ada rumah sewa, tapi kita selesa. Okey. Kenapa tak beli rumah baru? Belum ada kemampuan. Tak apalah. Rumah sewa, rumah sewa. Tuan rumah pun baik. Tuan rumah bagi kita sambung sewa. Sewa dah berapa tahun. Sampaikan dia cakap, kalau awak nak beli, cakaplah. Tapi kalau saya beli, harganya macam ni. Dia tawarkan kat kita. Dia bagi keutamaan kat kita. Kan? Maknanya, itu lebih baik. Kan? Walaupun sewa, tapi kita dapat menikmati membesarkan keluarga kita. Tempat berteduh. Itu sebenarnya. Syukur ni melihat. Anak. Kadang-kadang Tuhan bagi. Kadang ada orang Tuhan bagi apa? Tuhan bagi jambatan dia pendek. Cepat dapat jodoh. Syukur. Ada orang lambat dapat jodoh. Jambatan dia panjang. Yang tadi jambatan pendek. Jambatan dia panjang. Lambat dapat jodoh. Rupanya Tuhan nak bagi yang terbaik. Ada orang tu langsung tak ada jambatan. Sebab Tuhan nak bagi peluang dia menjaga kedua ibu bapa dia sampai ke akhirnya. Ada orang tu jambatannya dah lah pendek. Banyak kali pula tu. Tu semua. Semua adalah kurniaan daripada Ilahi. Banyak kali. Dia bukan diukur pada jenis kereta yang dia pakai. Tapi sikap. Sikap kita terhadap apa yang kita ada. Anak kita mungkin tak ramai. Anak kita dua orang je. Tapi cerdik. Anak kita pula ramai. Rajin. Beranak. Assalamualaikum. Salam. Beranak. Bagi salam, menyaut, beranak. Ada seorang tu tak sempat bagi salam. Tepuk nyamuk, beranak. Yang faham-faham. Tak faham, sudah lantak kau. Faham, gua faham banget. Rezeki. Kenapa tak? Ada orang kan, dia bersyukur. Dia syukur dengan apa? Keluarga ni ada.
Macam perempuan ni kadang-kadang dia lupa. Dulu, you all nak lelaki cari suami, kalau boleh nak cari karakter dia macam mana? Cakap. Perempuan. Kau nak lelaki macam mana? Pasti tampan, handsome. Cakap ada satu sifat yang kau suka pada lelaki. Lawa. Kau kaya. Teruk betul dia. Handsome, kaya. Tak, yang bercakap tu sedar ke tak sedar ni? Aku tanya karakter, bukannya pencapaian dia. Karakter. Okeylah, handsome. Tak handsome kan saya kata, handsome lawak subjektif. Yeah. Tak, sifat yang kau suka. Penyayang. Penyayang. Kau dia? Kelakar. Nah, benda ni memang dia sebut dari dulu. Tapi lepas kahwin, dia lupa. Abang ini betul ke siapa? Nak mampus dengan orang tua ni. Kawan tu romantik kau marah. Lepas tu buat lawak-lawak. Abang ni tak boleh serius ke? La ilaha illallah, dulu kau cakap. Suka yang funny. Jangan sampai penyayang suami dan juga kelakarnya suami dihargai oleh orang ketiga. Nah, itu dia. Lelaki seringkali dipersalahkan dalam hal ini. Tapi itulah hakikat. Ada kemudian di pejabat. Di pejabat pula kawan-kawan. Mesti wife you happy kan, gelak hari-hari. Kelakar macam ni. Kan? You ni macam, I suka tau lelaki gentleman. Kenapa lah sang husband I tak macam you? Mesti wife you gelak hari-hari kan. Tahu tak apa lelaki jawab? You je cakap macam ni. Hakikatnya, Tuhan ialah tahu apa yang tanggung sama ni. Curhat malah. Salah ke tak salah? Salah. Salah selelaki tu pula pergi meluahkan pada orang yang ketiga. Bila walaupun isteri kita selalu sound-sound kita, tak ke, abang ni nak mati ke apa? Ini romantik-romantik ni, pahal. Rimas lah. Bila orang lainnya, mesti wahyu gelak hari-hari kan? Ha, lebih kurang lah. Balik nanti betul kan? Tadi kan ada lah kawan-kawan abang cakap. Dia kata mesti wahyu gelak-gelak cakap rumah kan? Sebab you ni kelakar. Sebab pangkat pejabat kelakar. Kenapa kau rumah tak kelakar pun? Aku tengok lah. Aku cerita nak buat lawak dengan kau pun. Kau dah marah dulu macam mana? Tak, tu sebab bersyukur. Tetapi bila bergaduh kan, okey, saya nak tanya. Contoh bila pergi pasangan, pergi ke mahkamah, pergi ke pejabat agama, pergi ke unit runding cara, jumpa kaunseling, sesi kaunseling kan. Apa yang berlaku dalam sesi kaunseling? Cakap. Kaunseling itu perceraian ya. Bergaduh. Apa dia? Dalam sesi kaunseling tu apa yang berlaku? Pertengkaran gitu. Ha? Tak pergi. Tak, bila katalah dia pergi. Okey, apa yang berlaku? Pertengkaran. Jangan, apa dia? Tak boleh nak digambarkan. Kau jangan duduk sebelah lagi boleh tak? Tak apa-apa jawapan kau orang ni lah. Tak boleh nak digambarkan. Masalah. Apa? Sekarang kita nak tahu. Tak, aku nak tanya kau. Terganggu tak emosi kau dengan jawapan ni? Nak, kita nak tak apa yang berlaku dalam sesi kaunseling tu. Apa berlaku? Pertengkaran. Tak dapat nak digambarkan. Cuba kau gambarkan. Cuba. Apa dia? Apa yang berlaku? Gaduh. Apa yang digaduhkan? Dia akan sebut pertengkaran. Apa? Masalah. Dia akan sebut kesalahan dia ni. Dia ni akan sebut kekurangan dia ni. Dia akan cakap dia ni tak patut. Dia ni tak buat itu. Dia tak buat ini. Sedangkan dalam 20 tahun ni yang pertama sebelum ni, benda ni dah lama pun berlaku. Tapi kenapa sekarang pun nak sebut? Makna sebelum ni kita boleh terima pun kekurangan tu. Betul. Tu sebab saya selalu sebut, segemuk-gemuk ikan ada tulang dia. Sekurus-kurus ikan ada isinya. Kan? Sebaik-baik manusia ada kekurangan ni. Sekurang-kurang manusia ada kebaikannya. Kalau kita pilih nak tengok kekurangan seseorang, kita akan dapat. Betul. Sedangkan kebaikan dia banyak lagi. Jarang dilihat. Nabi kata bila kamu bergaduh, jangan kamu mencari. Kerana terlalu banyak lagi kebaikan yang dah dilakukan oleh pasangan kamu. Baik. Isteri kita paling tidak teruk-teruk pun dia buat apa? Dia masak.
Marah-marah aku tatang-tatang-tatang, dia hentak kuali. Makan lah. Memang dia pun suruh makan. Dia tanya, mati lebih baik. Terang, pergi keluar, bergambut sebelum rumah. Dia tak ada. Kita pun makan. Ha, makan, 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 makan. Dia marah kita. Kita makanlah. Kan? Suami kita macam mana teruk-teruk pun, dia duit belanja, bawa balik mungkin. Atau macam mana petang-petang dia bawa juga kuih untuk makan sama. Walaupun gaji dia tak apa-apa ada, duit yang last tu dia beli juga kuih, dia fikir untuk family dia. Ada kebaikan dia. Teruk-teruk isteri dia tu mungkin pandai masak, lempar-lempar jadi. Lempar sayur jadi daging. Mana? Pandai betul. Kan tak? Tu sebab dalam kehidupan kita tu. Ada kebaikan dia. Teruk-teruk isteri dia tu mungkin pandai masak, lempar-lempar jadi. Lempar sayur jadi daging. Mana? Pandai betul. Magic. Kan tak? Tu sebab dalam kehidupan kita tu. Syukur. Anak kita. Kita nak anak. Mungkin Tuhan. Sebab kita. Tuhan tak bagi aku ni tapi Tuhan bagi ni. Contohnya syukur. Tuhan bagi anak pandai, anak cerdik. Yang ketiga. Tadi sabar, syukur. Ketiga, percaya pada hikmah. Ada benda ni berlaku. Kita nak marah aja. Kenapa aku accident ni? Aduh, susahlah nak kerja. Rupanya Tuhan nak bagi kita rehat. Duduk kat rumah kita boleh sambung drama Korea kita yang back to back tak habis cerita tu. Hamde. Hamnah. Berkakak tengok dia. Aku pun heran tengok drama Korea. Jujur cuy, saya tu suka banget drama Korea cuy. Tapi sekali lagi bukan yang romantis gitu ya. Saya suka yang berbau kriminal gitu ya. Kriminal contoh pembunuhan atau gimana gitu. Cara memecahkan kasusnya itu seperti apa sih, suka gitu ya. Kalau yang romantis kayaknya kurang gitu ya. Gak terlalu gitu. Bersambung-sambung drama Korea. Perempuan ni sambung tengah hari tak keluar makan nak sambung cerita tu. Kayaknya perempuan yang romantis. Kalau nak episod gitu. Drama Korea tu zikir. Dah ramai jadi wali nak jalan atas air. Nangis seorang kau. Tak, itu saya kata tadi. Percaya pada hikmah. Tuhan bagi apa? Tuhan bagi anak kita. Tuhan bagi anak kita mungkin anak yang baik. Balik, mama tak sihat eh. Mama dah makan ubat ke belum? Allah, anak kita. Sejuk apa? Hati. Bukan sejuk perut, sejuk hati. Sejuk perut ni kombong tu, kombong. Itu sejuk perut namanya tu. Kan? Mama nak makan ubat ke belum? Punya anak mama kan macam tu. Ada anak mama, mana ada? Kan? Ada hikmah dia. Mungkin Tuhan bagi hikmah apa? Kita dapat duduk rumah, kita dapat ini, kita dapat itu. Macam-macam kita. Tu sebab orang kata, tanam tabu di topi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selaut garam terasa tawar. Ada hikmah dia. Macam hari ni kan, seronok saya hikmah dia dapat masuk UM setelah sekian lama saya tak masuk ke Universiti Malaya. Apa kali tak mana di sini? Debat dulu lah, saya datang di Malaya. Lepas tu saya jadi hakim debat tu, saya datang, saya tengok pertandingan akhir anak murid debat, saya masuk, saya tengok. Dah lama dah saya dapat masuk Universiti Malaya. Kau tidak dulu kan? Universiti Malaya. Kampus kah? Allah, terima kasih lah. Kerana masih ingat pada saya. Kan? Jadi mana? Semua ada hikmah dia. Kadang-kadang kita pergi alumni lah, dapat jumpa kawan lama kita. Hikmah dia kan. Yang kawan lama tu tak apa, takut kekasih lama tu masalah. Kan, hikmah. Kemudian yang keempat apa? Redha. Redha ni apa? Apa juga Tuhan bagi kat kita, kita kena terima. Apa beza redha dan pasrah? Kita tanya lagi. Apa beza redha dengan pasrah? Cik. Redha apa tadi? Pasrah itu berserah lah. Redha ni maksudnya kita menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita dengan ikhlas. Okay. Tapi pasrah ni kita menerima dengan hati yang sakit. Kita seolah terpaksa macam mana. Dah dibuat dulu. Saya nak kata apa? Dah kahwin ke pun? Geram tu memang geram lah. Macam mana? Melantak jantan ni. Mati lagi baik. Teman-teman dia pasrah. Itu pasrah. Orang pasrah ya. Tapi kalau redha tu, yeah. Apalah. Macam mana saya anggap ni ujian untuk saya lah. Ya, beda. Dan Allah bagi kekuatan kat saya. Itu redha.
Nampak tak? Itu keadaan dia. Dan yang last sekali, ikhlas. Kena ada lima-lima ni. Apa maksud ikhlas? Maksud ikhlas buat sesuatu perkara tanpa mengharapkan balasan. Wa imma, perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi kita kat Malaysia ni pelik sikit. Aku tolong dia ikhlas weh. Dia terima kasih pun tidak. Makna yang tu tak ikhlas. Ingat tak mak kita dulu-dulu kalau tolong orang kenduri kat kampung kan? Bila tuan tolong kan? Lepas tu jiran tu cakap, terima kasih lah kau tolong. Kau tak ada benda lah kau ni. Apa benda? Terima kasih. Yeah, yeah. Tak ada benda pun. Kau mengada lah. Marah. Terima kasih. Sebab ikhlas. Nampak tak? Malahan yang lebih mendalam lagi, kita tidak mengharapkan pengiktirafan manusia. Ini emosi ni nak jaga. Kita kerja teruk-teruk 20 tahun, 30 tahun. Itulah jawatan kita. Pembantu takbir pengkeranian operasi grade 22 paling tinggi. Kerjalah macam mana pun, macam ni lah aku. Dia kata tak. Dia kan cakap apa? Alhamdulillah aku kerja macam ni pun aku okey je. Sebab apa? Aku yakin banyak rezeki Tuhan bagi kat aku. Nampak tak? Itu kelebihan ni bila ikhlas. Nampak tak? Kan ini bertikai kan. Alah ni kau kerja lah macam mana pun. Kau tak payahlah nak mimpi-mimpi. Jangan, kau takkan naik pangkat punya kau tengok lah. Tak. Kita tak naik pangkat. Tapi anak-anak berjaya. Anak-anak berjaya. Kita tak dapat pergi kursus tu. Tak dapat pergi kursus yang luar negara tu. Asyik orang lain yang terpilih. Rupanya anak kita yang hantar kita pergi luar negara. Contoh macam tu lah. Itu sebab kita kena belajar mensyukuri. Itu sebabnya kalau kita tengok kan, tindak balas kepada ni dia akan membawa pada penyakit-penyakit. Yang saya kata stress related diseases tadi. Antaranya, pertama jantung kita berdegup lebih kencang. Kan? Tiba-tiba kencing manis kita pun, gula dalam darah pun naik tinggi, tertangkap jantung. Kan? Jantung dah mula tak stabil, tak boleh tertekan. Itu kan? Dan begitu juga, hormon adrenalin juga menyebabkan saluran darah mengecil. Itu sebab jadi sesak nafas. Kemudian menyebabkan pankreas menghasilkan lebih banyak hormon glukagon. Dan kurang merembeskan hormon insulin menyebabkan terpaksa ambil insulin sebabkan gula naik tinggi. Bacaan bukan belas-belas lagi dah. Berpuluh-puluh dah. Sampaikan tak boleh baca. Sampai tahap. Jadi, tanda-tanda ni kalau kita tengok stres kena ada. Kalau tak ada stres pun tak boleh. Kalau tak ada stres, ya, dia menyebabkan orang lain stres. Orang gila kan dia tak stres. Orang gila dia. Tiba-tiba dia nak hantar pentas. Degi kat semua. Dengan tak berbaju, dengan seluar kan. Zap dia lonehkan seluar dia. Kita seminggu tu bayang weh. Kenapalah dia buat macam tu. Kan? Itu sebab saya kata tadi. Orang yang tak... Kalau Ustaz cerita seperti itu, saya langsung berimajinasi cuy. Itu masalahnya gitu. Stres. Macam ada kan orang yang datang kat pejabat tak bertanggungjawab. Kita yang stres nak siapkan kerja ni. Dia suka-suka tengah. Kita jadi stres tak sebab dia tak buat kerja ni? Stres. Satu. Yang tu sebabnya orang cakap tukarlah orang lain, tukar orang lain dan sebagainya. Itu sebabnya kita kena faham. Dan kalau kita tengok hari ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, macam saya kata tadi, faktor stres ni ada banyak. Dan kalau kita nak menyelesaikan masalah stres ni, masalah stres emosi, nak menguruskan emosi dengan baik ni, yang pertama, melakukan aktiviti-aktiviti macam ni. Dengar ceramah, dengar ilmu, input-input, benda-benda baru. Kan? Carilah pencemah-pencemah yang boleh kurangkan stres kita. Contoh setacam juga. Ataupun kita tengok, kita ibadah, ikutlah, ikut fahaman masing-masing kan. Tak ada orang yang beribadah tu rasa tak tenang, sepatutnya rasa lebih tenang. Betul, betul sekali. Kemudian begitu juga mengadakan senaman. Senaman ni sebenarnya mengurangkan stres sebenarnya. Senam yang yoga, kita at least kita skipping, jogging, kita jogging ataupun brisk walking je. Brisk walk je jalan kan. Sebenarnya at least kita ada pergerakan. Dan begitu juga kita boleh buat mempraktikkan pengamalan tidur yang baik. Wah. Kan? Tidur yang baik. Kalau masalah kita tidur, kadang kita tidur lewat. Saya lepas tidur pula, bantalnya tak sesuai. Kan? Susah banget saya bantalan tidur. Bantalan KLCC. Pergok tu. Lepas tu belum cerita lagi. Suami yang menyebabkan stres pada pasangan. Sebab apa? Bunyi-bunyi yang dihasilkan. Ada yang bunyi sombong kapal. Hmm.
Sudah lama saya tunggu ini cuy. Sudah lama saya tunggu. Akhirnya ada di sini cuy. Sampai pagi. So pagi bini bertanya, bang malam tadi berapa banyak pelabuhan singgah? Ada memang ada bunyi macam tu. Saya dapat betul. Bila orang rujuk dengan saya kata jadilah macam isteri saya. Dia kadang cakap, bang, kesian tengok. Sebab macam berusaha tengah tidur tengah dah. Tapi entah orang lelaki ni kena heran juga sebab kita orang lelaki kita orang tak pernah dengar kita orang tegur. Cuma kadang-kadang ada jugalah bila tahap sampai tahap tu dia terperanjat sendiri. Dia tidur seorang. Si baik tak ada orang lain dengar. Dia kata. Kan? Orang lelaki kalau dia sampai tahap tu mana teguk dia berdengkur. Kan? Itu yang paling teruk, yang bunyi yang biasa, yang paling normal sekali menurut kajian yang bunyi vibrate handphone lah. Getar. Yang lagi penat pada tu di hujung tu dia bunyi sikit. Yang lagi teruk tu hujung tu dia ada bunyi bahasa Rusia sikit. Tak dapat ditentukan butiran apa yang dia cakap tu. Aduh, sesak nafas gua cuy. Ini yang saka geni gitu ya. Yang kelakar ini. Dan kadang-kadang orang perempuan ni kalau dia jenis yang sensitif telinga dia, dia tak boleh tidur, dia sampai duduk tengok suami dia. Pernah tak? Pernah kan? Apalah kau tanggung ni bang. Dia yang climax tu dia sampai dekat chorus. Dia macam tercekik tau. Lepas tercekik tu dia senyap tu. Kita letak kat hidung ni. Hidung lagi tak ni? Hidup lagi. Sampai pagi tu jarang-jarang dapat. Kalau dapat tu baru boleh tidur. Tu sebab ada seorang makcik tu dia kata apa? Tengok ambil hikmah. Seorang makcik dia kata, Kau orang yang lelaki gelak teruk besar. Aku cerita macam kau ni. Sumpah je. Inilah motivasi untuk ceramah kelakar ustaz yang apa namanya, gue gak bisa tahan cuy. Kalau ustaz kembali di ceramah selanjutnya menceritakan masalah berdengkur ini tuh, saya gak bakalan tetap tahan cuy. Saya tetap bakalan tertawa terbahak-bahak cuy. Saya tetap ngakak gitu ya. Karena saya kayak bercermin diri saya sendiri cuy. Karena saya kuat banget berdengkur cuy. Yang dicerita ustaz itu realita banget gitu. Dah. Tu sebabnya ada seorang makcik dekat Gembau tu, dia kata, tak adalah masa lain yang paling makcik tingat kat pakcik kau time tidur lah. Sebab dah tak terdengar bunyi dia lagi, barulah makcik sedar yang pakcik kau dah tak ada. Nampak? Jadi mulai hari ni, kalau suami kita tidur berdengkur, bagi galakkan. Teruskan bang. Teruskan tu. Biar dia ni. Betul. Itu sebabnya kadang saya kata benda tu kena tengok. Kemudian faktor hubungan, Komunikasi perasaan. Dia balik, Sayang abang balik ni sayang. Abang masak lah. Saya tahu kan hidup abang macam mana. Kalau tak nampak muka setiap abang jadi saya panas gitu. Kau tak enak geli-geli sangat lah. Kau happy ke tak aku cakap? Ya mana tajuk kita sekarang ni, emosi sejahtera ni. Bila suami sayang, I love you, nak mati dah fuck ni. Jangan cakap apa ayat kita buang, apa kita cakap, apa buang tabiat? Bukan buang tabiat, tapi dia nak buang tabiat lama ganti tabiat yang baru.
Kunang faktor kewangan. Faktor... Kalau dengar suara Ustaz kayak nginget itu lagi gitu ya. Sesak nafas gue cuy. Kewangan akan mempengaruhi emosi juga. Bukan semua lahir, bukannya semuanya lahir kaya. Dan bukan semua kahwin itu senang. Tak. Semua akan, semua orang pernah melalui keadaan macam mana struggle. Macam mana duit tiba nak beli gas, tak ada duit. Sampai pinjam jiran sebelah rumah. Saya pernah pinjam jiran sebelah rumah. Dia pun, masa tu saya kerja jadi pegawai. Pegawai kerajaan, pegawai undang. Timbalan pengarah masa tu. Baru kerja, gaji tak berapa ada. Kumpul-kumpul duit, tak cukup 50 sen nak beli gas. Tak cukup 50 sen. Cakap, Kak Ngah. Nak pinjam 50 sen boleh tak beli gas, tak cukup duit, kata tu. Cik Samson ni pandai buat kelakar kan, kata. Aku kata betul ni, tak ada, kata. Kan emosi terganggu tu, kewangan. Sebab kita berbelanja pun ikut kemampuan kita. Kan kita tanya orang Jawa dulu-dulu kan. Orang Jawa kan, saat sini ada, aku tengok muka kau, tengok bibir, aku tahulah kau Jawa. Kan? Macam saya memang ada darah tu. Belah mak saya Jawa, belah ayah saya Minang. Tu yang muka saya macam Pan Asia sikit tu. Kan? Janang kan, Jawa macam Minang, Janang kan. Tak, orang Jawa dulu dia masak sayur bening. Sedap sangat sayur tu, bukan sebab sedap. Sebab itu je yang ada. Betul, betul. Tapi alhamdulillah bahagia. Yang tu yang kita nak. Faktor kewangan. Kerjaya kita. Hormat. Saya pernah jumpa suami isteri. Alamak, masa sikit-sikit. Suami isteri, suami dia kerja tukang kebun sekolah. Isteri ni jadi pengetua. Sekolah yang sama. Dan suami dia kata dekat isteri dia, kerjaya you, abang respect. So, dekat sekolah minta tolong. Kita profesional. Jangan panggil abang sebagai suami. Anggap abang ni sebagai tukang kebun sekolah aje. Faham? Faham bang? Dekat sekolah. Mat. Dekat. Pasu tu bawa sini. Pasu tu bawa sini. Mana sini puan eh? Sini puan eh? Ha, cepatlah sikit. Eh, lambat kenapa? Rumah air dia kan. Kesempatan bini dia. Kan? Tapi suami dia tak marah. Dan balik rumah. Assalamualaikum. Salam abang. Sorry tau kat pejabat tadi. Tak ada apalah. Abang faham. Dan sangkut jaket abang. Jaket tu kebun. Masuk. Abang nak makan apa? Coffee, tea or mee? Oh, macam tu kan? Nampak macam tu. Nampak tak? Nampak eh? Kau benar no? Faktor sara hidup. Kadang-kadang kita semak balik. Mungkin sara hidup kita terlampau tinggi sangat. Gaya hidup kita mewah sangat. Ada satu hamba Allah. Dia yang saya kenal lah. Dia memang keluarga dia dah biasa. Sukan golf. Family ni kalau pergi main bowling ramai-ramai. Anak-anak international school. Tiba-tiba ayah andanya kena tipu oleh sahabat rakan kongsi. Jadi tiba-tiba dia jadi bankrupt tiba-tiba. Bankrupt. Rumah bankrupt. Dia terpaksa jual. Dan alhamdulillah semua keluarga saudara mara ni semua bersatu padu untuk ubah kos cara hidup dia tu, kena ubah cara hidup dia. Dah tak ada lagi dah bermewah-mewah macam ni. Anak pindah transfer sekolah biasa. Dan dihadapi alhamdulillah anak-anak pun dah berjaya dah hari ni. Setelah 6-7 tahun menghadapi. Kan keadaan yang huru-hara macam tu. Tiba-tiba bukan senang tau. Dan suami ni yang dah biasa mewah, bawa kereta besar, bekerja jadi apa? Jadi bekerja sebagai tukang kebun dekat sekolah. Dia buang ego dia sebab yang penting dia nak mulakan balik kehidupan dia. Itu dia tu cerita tu tadi. Maknanya kita kena bersedia. Orang yang bijak akan nampak masalah, akan nampak jalan pada setiap masalah, bukannya nampak masalah pada setiap jalan. Kita cuba buat yang terbaik. Dan emosi ni mesti diuruskan. Sebabnya kalau kita meletakkan setting yang salah, kita akan rasa stres. Bila stres, emosi kita terganggu. Emosi terganggu, susah nak bahagia dan keluarga sebenarnya. Sikit nak marah. Tangan ni nak pergi je. Kan? Manusia yang paling dayus lelaki adalah bila dia menampar isteri dia sampai bertanda. Itulah paling dayus sekali sebenarnya. Kan? Kalau bisa hindari. Itu jangan kita buat. Orang lelaki ni kadang-kadang dia bukan takut isteri. Tapi isterinya menyangkutkan. Isteri menakutkan. Tak ada. Sebenarnya bukan istilah tu. Sebenarnya suaminya sayang dengan isteri dia. Nabi pesan berlemah lembutlah pada isteri-isteri kamu. Kerana sungguhnya isteri kamu adalah pembantu dan teman yang setia. Banyak lagi lah yang saya nak ni. Tentu belum cerita lagi tentang efek kesan emosi tu kepada kehidupan kita, kepada kejayaan kita. Tapi tak sempat. Maknanya confirm kena panggil lagi ni. Jadi maknanya kena panggil lagi. Jadi kalau boleh order ni
Kan ingatlah kita sambung kat mana. Jadi rasanya cukuplah sekadar itu. Itu penting. Emosi penting untuk diuruskan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rasanya cukuplah sekadar itu. Bak kata orang, nanti dipandang rumah penghulu, kah itu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir, walaupun simple, kembang okay, kalam jadi intan. Okey cuy, alhamdulillah, syukur banget ya. Hari ini kita diisi lagi dengan apa namanya cuy, dengan pengetahuan-pengetahuan atau pembelajaran banyak ya. Walaupun ya korang tahu sendiri lah cuy ya, kalau kita mereaksi ustadz itu nggak jauh dari kelakar cuy. Karena kalau tak kelakar mungkin baru 30 menit je video ini sudah jenuh gitu ya, sudah bosan gitu, sudah boring gitu ya. Dan kelakarnya itulah yang membuat kita itu selalu bertahan untuk melihat ceramah ustadz itu sampai habis cuy. Ya walaupun ada beberapa ceramah yang atau motivasi yang diulang-ulang ya, menurut saya sih nggak jadi masalah cuy. Contoh tadi yang pasal apa namanya berdengkur itu cuy, itu diulang-ulang tapi tetap saya suka banget itu cuy, karena ya itulah yang membuat saya itu selalu tertawa berlebihan gitu ya. Oke, apapun ya, kalau memang suka video ini silakan bantu di like ya, di share kalau memang video ini menghibur dan memberikan banyak pengajaran ya. Dan kalau memang ingin melihat original videonya bisa langsung di apa namanya channel Ustadz cuy. Nanti saya siapkan link original videonya di bawah di deskripsi cuy. Oke, dan mungkin itu setakat yang saya bisa berikan di hari ini, dan saatnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next. Thank you next. Bye.